kepo lu ah. Eh, daripada kepo enggak jelas, mending ikut nonton website perdana MNC TV. Paham enggak lu? Yaitu Kilau Aksara. Nih, kalau enggak percaya, klik aja di sini. Klik linknya di deskripsi. Kakanda, benarkah Raka Amuk Marugul sudah membantu kakanda? Ya, Dinda. Kanda pun awalnya tidak percaya. Namun begitulah yang terjadi. Raka Amuk Marugul sudah mengorbankan dirinya untuk melindungi kanda. Raka. Siliwangi, percuma saja aku tingkatkan ilmu jurusku di Gunung Cermai. Ternyata Siliwangi terlebih dahulu memiliki jurus Kapas Kaibunan. Kalau dia tidak mengkhianati aku pasti sudah bisa membunuh Siliwangi. Kuranda Geni, gawat. Ternyata dia sedang murka. Aku harus segera meninggalkan tempat ini. Balapati! Tunggu! Apa yang sebenarnya terjadi? Kau pasti tahu. Kenapa Amuk Marugul mengkhianatiku? Tidak, Kuranda Geni. Aku sama sekali tidak tahu apa tujuan Amuk Marugul. Aku pun bingung kenapa Amuk Marugul membantu Siliwangi dan menyerang. Bohong! Kau pasti bagian dari rencana ini untuk mengkhianatiku. Dasar manusia sampah! Tunggu, Kuranda Geni. Dengar penjelasanku, Kuranda Geni. Aku bisa menjelaskan semuanya. Aku tidak butuh penjelasanmu, manusia sampah.
Dasar manusia sampah. Memang layak untuk mati. Dasar pembunuh. Tabib, tolong selamatkanlah kakakku. Saya akan berusaha sekuat tenaga, Gusti Ratu. Namun, melihat lukanya sangat parah. Ini sulit untuk disembuhkan. Tabib akan melakukan yang terbaik supaya Raka Amuk Marugul bisa kembali sehat seperti sedia kala. Ampun Gusti Ratu, hamba mengabarkan bahwa Raden Kian Santang dan Nimas Rara Santang telah kembali ke istana. Alhamdulillah, Bu Alamin. Mereka sudah kembali. Selasi. Selasi. Putriku. Ibunda. Putriku. Alhamdulillah, Bu Alamin. Kalian sudah kembali. Syukurlah kalian selamat, Selasi. Aku membawa Selasi dalam keadaan kita selamat. Maafkan aku juga, Ibunda. Tidak. Tidak mungkin. Selasi. Iya, tapi sampai sekarang kan aku masih belum tahu siapa namaku sebenarnya. Bagaimana aku panggil Nyai Kemuning? Ke-
Kemuning. Karena aku suka sekali bunga kemuning. Nama yang bagus. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selassie. Ibu! Aku ingin mengetahui kabar mengenai keberadaan Senopati Sancang Lodaya, putraku Walang Sungsang, dan juga Syekh Nurjati. Apakah ada kabar dari mereka? Apakah mereka berhasil mengatasi gangguan dari anak buah Kuranda Geni di perbatasan? Sendikah Gusti Prabu, sampai saat ini belum ada kabar sedikit pun yang datang. Tidak ada kabar sedikit. Mohon ampun Gusti Prabu, prajurit yang dikirim sampai saat ini belum kembali. Segera kirim Telik Sandi kembali. Aku khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di sana. Sandikah Gusti Prabu? Astagfirullahaladzim. Senapati, Raden. Ternyata mereka belum musnah juga. Masya Allah. Terlalu cepat, nak. Ibu masih ingin bersamamu. Ibu masih ingin melihatmu tumbuh besar bersama ibu. Terima kasih, Selassie. Kau sudah hadir dalam kehidupan ibu. Walaupun hanya sebentar. Ibu sudah merasa sangat bersyukur bisa bersamamu. Maafkan ibu. Tidak bisa merawatmu dengan baik. Selassie, beristirahatlah dengan tenang. Kamu sudah tenang sekarang. Di tempat yang indah. Di tempat yang nyaman. Tidak ada lagi rasa sakit. Tidak ada lagi kesedihan. Ibunda tidak akan melupakanmu. Ibunda selalu ingat saat-saat pertama kali kita bertemu, walaupun ragamu terkubur dalam tanah, tapi ibunda tidak akan pernah melupakanmu.